Halo warga kreatif yang belum kenal, salam kenal dari WNI, di mana channel ini selalu membahas putar power tool dan woodworking. Jadi kalau kalian tertarik, monggo di subscribe, dan kalau ada request tuh yang mau di review, silahkan komen di bawah. Oke, sekarang saya mau review cordless circular saw dari Ryobi ya. Yang saya suka dari produk ini, yaitu blade-nya itu sebelah kiri ya. Karena kita rata-rata penggunanya itu pakai tangan kanan, otomatis ketika melakukan pemotongan itu, garis potongan itu kita bisa terlihat jelas, cocok banget untuk pemula atau DIY. Baik, kita langsung aja tes produk ini ya guys. Di sini ada blade guard. Ini tuas untuk pengaturan kedalaman potongan. Di sini ada kunci L. Di sini tuas untuk kemiringan sampai 50 derajat. Trigger dan safety lock. Di sini untuk baterainya. Mata blade-nya cukup presisi. Tapi dia masih ada sisa putaran ya, nggak langsung stop. Berat 2,8 kg dengan baterai 4Ah. Oke, seperti biasa untuk pengetesan saya dibantu sama tukang saya yaitu Mang Kinoy. Oke, jadi kesimpulannya untuk build quality ini udah oke banget sih menurut saya, dari base plate, dari handle-nya, dari detail-detailnya ini kayaknya udah oke banget ya. Terus penggunaannya juga simpel banget ya, jadi gampang digunakan, ringan, dan cocok banget untuk pekerjaan yang ringan-ringan ya, kayak potong kayu lapis. Makanya ini cocok banget untuk DIY dan pemula ya. Tapi saya pikir untuk produksi juga ini cukup sih. Saya juga pakai untuk beberapa project dan gak masalah. Menurut tukang saya juga ini powernya udah cukup banget. Kalau mau lihat paketan video yang ini silakan klik videonya di sini ya. Baik rekan-rekan kreatif, cukup sekian video dari WNI. Dan thank you udah nonton video WNI ya guys. Bye-bye.